ya? Jatuh. Kok jatuh nih Mas Amboy? Saat ini Pak Musim ini Mas Umar berbahagia. Alhamdulillah saat ini saya bersama dengan Sultan Yusuf. Ini beliau. Saat ini saya diajak untuk berkunjung di replika kerajaan ini mau ngapa Sultan? Hah? Itu mau ngapa? Oh foto dong. Foto dengan pakaian adat. Oh dia disediakan pakaian adat ya. Oh gitu. Tapi kalau hilang tuh mau cari kan. Kalau yang ujung sana itu apa, Sultan? Di Istana Wasapa Garuyung ada tamu untuk multifungsi. Oh, gedung serbaguna lah ya? Ya. Berarti orang nikah juga bisa. Itu orang pernikahan. Nah, terima kasih Nak. Kamu sedang juga umat juga. Di hari kerajaan Pagaruyung. Sudah beberapa kali kebakar ini. Oh, itu. Jadi ini Sultan, mulai tahun berapa di duplikatnya? Awalnya tahun 77 ya. Terbakar. Kemudian dibangun lagi, terbakar lagi dua kali. Oh, dua kali kebakaran. Ya. Oh, gitu. Oh, bule-bule juga ya. Tapi kok acara-acara tetap digunakan? Acara yang pemerintah, tapi kalau acara istana kerajaan ya. Tetap di sana ya. Yang sebelah situ itu bagiannya laki-laki. Oh, gitu. Tamu-tamu duduk sini dipisah. Oh, laki-laki dan perempuannya. Itu namanya Anjung Mas. Ah? Ini Anjung Perak. Anjung Perak. Kok enggak perak Sultan? Kok emas semua? Jadi istilahnya singgasananya di sini. Iya, 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 gura Sultan. Berapa besarnya nih Sultan? Waduh, lupa saya. Tapi boleh pula mereka-mereka bareng-bareng ya? Ya. Boleh kita datang ke atas? Ya. Tapi saya enggak kuat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita mencoba untuk naik di istana besar ya. Pagaruyung. Nah, ini saya bersama Pak. Pak siapa Pak? Basriyar Datuk Pengulu Basa. Ah, itu nama lengkap beliau. Lantai 2. Ya, ini lantai 2 kita lihat. Kebetulan ada tamu dari luar negeri. Juga lihat di sini, datang di sini. Istana ini dibuka juga untuk kunjungan wisata. Oh, jadi dibuka untuk kunjungan wisata. Kunjungan wisata. Nanti tapi hanya dilakukan kalau acara pemerintah ya. Iya. Nah, ini lantai 2. Ya. Itu namanya Anjung. Ini. Oh, ini namanya Anjung. Si tempat putri raja yang belum menikah. Yang belum menikah di sini. Ya, gadis pingitan. Oh, ya. Ini. Jadi saya lihat-lihat keluar. Oh, gitu. Anjungan Paraginan. Jadi kalau laki-laki yang mau naksir, dia tinggal lihat-lihat sini. Aja. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau laki-laki mau naksir wanita, ya lihat di jendela aja, nggak boleh. Ya dari jendela ketemu. Sini nggak boleh temu ya. Ya lihat-lihat jauh gitu. Oh itu, tuh ada nenek-nenek. Ya, oh gitu, jadi hanya lewat sini aja dia lihat, baru dia bisa memiliki. Itu luar biasa. Ya Anjung perangin-anginan. Ini apa nih? Ini sikap tempat sirih ya.
Jadi cara nu ini halaman depan ya. Halaman depan, halaman depannya. Nah, itu. Oh, itu ada kerbau, we. Ya. Kerbau, kemudian ada ini apa, Ge? Lumbung itu. Oh, itu lumbung. Ya. Oh, yang itu lumbung. Lumbung ada kerbau. Besar ya. Nah, terus ini apa nih? Ini tempat istirahat ya. Kamarnya. Ini tempat istirahat kamar. Anak gadis. Oh, tempat tidur anak gadis tuh. Saat ini kita menuju lantai 3. Kita lihat lantai 3 itu apa saja. Nah, ini apa nih? Ini lantai 3 ya. Nah. Ini tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja seperti mahkota kerajaan. Ini tempat penyimpanan dalam ini. Ini ada barang-barang raja lah. Lebih ukir dia. Ukirannya motif kalau paku. Apa ada motifnya? Daun paku itu. Daun paku. Merit, oh. Kan? Pakis. Paku namanya. Paku di sini ya. Itu tempat wisata juga kan tuh, Pak Garuyung. Iya. Ini namanya Gunung Bunsu. Ini tempat pertahanan Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung. Iya. Oh, benteng ya. Bentengnya ya. Iya. Itu. Namanya Gunung Bunsu. Bisa ada tempat trekking juga ke atas untuk wisata. Menarik. Kota Tanah Datar kelihatan semua. Oke. Kita masuk di dapurnya Istana Pagaruyung. Ini dapurnya. Ada ulek. Dapur istana. Ada labu. Ini parut kelapa. Parut kelapa. Ini tempat minum ini. Oh, tempat minumnya kayak gini. Oh gitu. Ini tempat minum nih, permisa. Ini tempat minum nih. Nah, ini benar biasa tungku. Ini tungkunya. Ini buat nangkap ikan. Oh, ya itu. Nama belut buat nangkap belut. Namanya apa? Luka. Untuk nangkap belut ditaruh dalam sawah atau di kali, di pinggir kali. Nah, belut masuk ke dalam itu. Oh, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar dah. Nah, ya gitu. Nangkap belut. Nah, kalau anak ini untuk nangkap ikan namanya apa? Sama luka. Oh, juga. Sama. Ini belut juga ini kan nggak masuk ini. Ikan pakai jala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Daya. Kali ini Ustadz Daya menuju Istana Selindung Bulan Pagaru Wangdarul Kodro. Nah, ini pintu masuknya. Kita akan coba masuk ke dalam istananya ya. Ini istananya. Kebetulan sultannya itu nah, kita masuk terus ya. Sudah istana. Oke. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pati apa ya? Dia sistem kayak gini ya. Jadi duduk begini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Kali ini saya berada di istana apa? Istana Selinung Bulan. Nah, kebetulan ini dengan sultannya, langsung dengan Sultan Sultan Yusuf. Nah, ini istri beliau. Oh iya. Sudah kan salam dan nyampe Pontianak tuh. Saya lewat sedikit, bukan sultannya, tapi adik saya, adik. Oh dari, gitu. Yang sultannya, daulatnya kakak saya. Sultannya di yang didaulat ya, itu kakak. Alhamdulillah. Jadi Tuan Kumudo. Tuan Kumudo. Tuan Kumudo. Ya, Raja di Sambah itu lengkap gelarnya. Tuan Kumudo. Tapi berada di jalur tahta. Tahta. Ya. Oh, ya. Jadi ini hanya untuk pertemuan-pertemuan saja ya, pertemuan raja-raja di tempat ini. Iya. Waalaikumsalam. Ini kakak ipar saya. Ini Ustaz Damanuri, Presiden Dayak Muslim Indonesia. Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat. Jadi ceritakan kerajaan ini sebagai pusat. Sebagai pusat kerajaan-kerajaan, ya. Bisa diceritakan? Jadi kerajaan Pagaruyung atau lebih dikenal Minangkabau Pagaruyung Darul Koror didirikan oleh Aditya Warman pada abad ke-14, persisnya 1345. Kemudian kerajaan Pagaruyung ini membawahi kerajaan-kerajaan dalam lingkungannya Minangkabau yang disebut dengan Sapih Balahan, Kudung Karatan, Kapak Radai, dan Timpang Paca. Dan kerajaan Pagaruyung boleh dibilang itu mempunyai pengaruh yang cukup kuat di belahan bumi Nusantara. Itu di kalau di Kalimantan itu sampai ke Mempawah. Kemudian kalau ke timur sampai ke Manggarai di NTT. Kalau di Sumatera sendiri sampai ke Sumatera Utara dan Lampung. Oh, gitu. Itu pengaruhnya kuat sekali. Bahkan sampai ke Tanah Semenanjung di Malaysia dan selatan Thailand atau Patani. Berarti termasuk Malaka lah ya. Perak, ya, Perak. Malaka ada satu bagian yang disebut rantau Pagaruyung itu daerah Naning. Oh gitu, sampai ke sana. Naning sendiri pecahan dari negeri sembilan ya, betul. Raja Se Minangkabau di sini di istana ini. Nah, untuk pengangkatan raja-raja di Minangkabau gimana? Kalau pengangkatan raja-raja di Minangkabau tergantung di istananya masing-masing. Atau di kerajaannya masing-masing. Sementara kalau di sini pengesahannya penobatan raja yang terakhir, waalaikumsalam. Itu tahun 2018. September 2018 itu daulat yang sekarang itu dinobatkan Dr. Haji Sultan Muhammad Farid Taib dengan gelar Tuanku Abdul Fatah. Sampai sekarang beliau masih beliau daulatnya. Oh gitu. Berarti yang ngeluarkan apa kalau di kerajaannya yang ngeluarkan surat menyurat titah. Dari sini kalau titah daulat itu titah itu kan ucapan daulat ya. Nanti di kemudian titah ini karena sekarang zamannya sudah modern dari dulu juga ya. Lalu dituangkan dalam tulisan. Atau surat gitu. Judulnya tetap titah. Titah Daulat Raja Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Koror.
Baik, terima kasih. Pak Karena Yusuf. Saya tambahkan lagi, kalau tadi Istana Bahasa yang kita kunjungi tadi, itu adalah replika Istana Bahasa Pagaruyung yang dibangun oleh pemerintah untuk awal itu untuk tujuan semacam museum, untuk mengingatkan bahwa di Pagaruyung pernah berdiri suatu kerajaan yang besar, kemudian dibangun sepenuhnya oleh biaya pemerintah, namun di tanah milik kita dengan status hak pakai selama bangunan masih ada. Oh gitu. Nah kemudian karena perkembangan sekarang itu sudah menjadi suatu cagar budaya wisata, sehingga menjadi salah satu andalan untuk tujuan atau destinasi wisata yang sangat ramai dikunjungi. Ya. Jadi orang kalau dari luar provinsi ke Sumbar, salah satu target destinasi wisatanya ya Istana Bahasa Pagaruyung. Harus situ ya. Kalau nggak situ nggak sah kan. Nih saya nih melihat nih apa jendelanya ngapa? Memang seperti itu gitu. Miring-miring gitu ya. Miring-miring gitu. Ya, sebenarnya mengikuti karena bangunan istana ini, tiang, pintu, jendela, itu tidak ada yang lurus. Oh gitu. Tidak ada, hanya ada satu yang lurus. Ada salah satu tiang yang itu yang lurus ke atas. Oh. Itu filosofinya. Di alam dunia ini yang lurus itu hanya satu. Betul. Ya. Lainnya miring semua. Iya. Ya, saya lihat. Yang lain itu kadang bisa lurus, kadang bengkok. Jadi enggak selalu dia lurus. Iya. Nah, karena dindingnya sendiri seperti atap, tidak lurus begitu, sehingga pintunya jadinya seperti limas gitu. Tapi kalau ditutup ya benar ya. Iya. Berarti yang lurus hanya satu tiang. Ayo coba yang mana. Yang mana ya? Tiang yang itu, yang tengah. Yang tengah dari sini kedua ya, tengah nih. Ya. Iya, ini enggak ada yang lurus. Iya, tapi warnanya juga beda ya. Sama. Lebih ke sana agak gelap sedikit. Oh gitu ya. Kenapa pengaruh enggak dibuka pintu? Jadi gitu ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sudah nyampe sini ya. Jadi enggak disangka dan juga. Lagi, rumah ini, istana ini di dinding, jendela, pintu itu kan ada ukiran semua. Tidak kurang dari 200 jenis ukiran yang ada di Minangkabau dipakai di istana ini. Di istana sini ya. Dan setiap ukiran itu ada maknanya. Contoh sederhana di pintu itu, itu yang bunga itu tunas apa ya? Rebung. Bambu, anak bambu. Itu filosofinya bahwa di rumah ini akan selalu turun temurun generasi ke generasi berikutnya. Jadi selalu ada tunas. Iya, memang harus enggak, jangan sampai mati, jangan sampai redup, jangan sampai enggak ada. Gitu kan. Cagar budaya juga harus dipertahankan gitu. Kenal ada lagi. Ya. Istana Selindung Bulan ini adalah istana resmi kedudukan Raja Alam Minangkabau Pagaruyung. Dari dulu ya, sempat berpindah-pindah, tapi yang terakhir ini. Oh gitu. Kemudian beberapa kali mengalami kebakaran. Kebakaran yang di era kemerdekaan itu tahun 61. Tahun 61 terbakar, kemudian lama vakumnya, baru sempat kita bangun lagi. Peletakan batu pertamanya itu tahun 88. Selesai tahun 91. Kemudian pada tahun 2009 terbakar lagi. Habis nih. 88 saya umurnya baru 4 tahun. Oke. Kemudian terbakar lagi 2009. Pelan-pelan kita bangun lagi sampai sekarang ya. Inilah baru wujudnya. Tadinya sempat udah bagus, ini semua udah full.
lampunya udah bagus. Seperti stand yang tadi di bawah. Ya. Seperti itulah ya. Jadi karena terbakar itu ya ngulang lagi. Baru mampu kita baru ini. Ya. Betonnya masih. Jadi 88 umur saya baru 4 tahun, 99 saya masuk Islam. Oh iya. Umur 20 tahun ya? 22 tahun. Jadi pas nih. Jadi istana ini kayaknya mencerita saya deh. Oke, dah. Oke.